Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam gini ya, saya mau unboxing nih satu buah lampu. Lampu tidur sih. Nah, di sini tapi bentuknya kok lampunya batu ya. Namanya batu apa? Batu Himalaya. Jadi lampu tidur tapi dari batu Himalaya. Ya. Ini dusnya seperti ini, ada tulisannya nih. Ini saya beli di AC Hardware, harganya nih teman-teman. Harganya 349. Tapi dapat diskon 45 dari poin ya. Jadi kalau teman-teman yang udah jadi membernya itu nih ada tulisannya Himalaya. Nah, dimensinya ini ada 3 varian ya. Ada 3 ukuran. Ada yang ini yang gede ya, 350, ada yang 300. Ada yang kecilnya berapa, Mi? 99.000 nih. Ada bohlam pijarnya 15 watt. Udah included ya. Jadi udah ada di dalamnya. Udah ada 2 termasuk 2 bohlam tuh ya. Beratnya sekitar 3 sampai 5 kg. Kita buka aja, teman-teman. Jadi karena ini nantinya mau dipakai, jadi saya langsung unboxing aja malam-malam begini. Ini ada bungkusnya. Ini ada buku panduannya. Lihat ke sini. Ada buku panduannya. Ya. Jadi tinggal dibaca-baca aja. Nah, ini barangnya. Sini. Nih, teman-teman. Tuh, berat bener. Namanya juga batu ya, nih. Nih, teman-teman, batunya. Jadi, batunya tuh bentuknya kayak apa ya? Kayak es ya. Ini di bawahnya ada tatakannya kayu seperti ini. Nah, lampunya itu di dalam sini. Lampunya itu di sini nih. Ada 2 bohlam. Di dalamnya bawa 2 bohlam ini teh. Satu, terus satunya mana? Oh, ini nih. 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 Nih bohlam untuk cadangannya. Jadi dikasih. Ya, nih lampunya seperti ini. Nah, ini tuh teman-teman kalau dia di udara yang dingin banget dia akan meleleh, mencair ya. Kalau dia kepanasan juga dia akan menguap. Ini kita mau cobain ya. Oh ya. Wow, cantik ya. Jadi warnanya merah. Oke, bagus ya teman-teman. Jadi ini cocok buat lampu tidur. Ada suasana hangat gitu ya di kamar itu, jadi hangat gitu. Oke teman-teman, barangkali teman-teman berminat, nanti langsung aja beli ke AC Hardware ya. Ini jadi hasilnya kayak gini ya. Ini udah disimpan di kamar. Matiin lampunya. Tuh, jadi ada suasana hangat ya gitu. Tapi sayangnya saya nggak suka sama kamar ini. Oke teman-teman nih, kalau dari deket lampunya tuh kayak gini. Nanti ini kalau suasananya lembab, ini teh nantinya mengikis. Jadi mencair. Kalau hangat ada air-airnya gitu. Kalau ini terus-terusan hangat, entarnya ngeluarin asap.